Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan membahas modul kecil mungil. Ini adalah modul perekam suara atau modul voice recorder. Jadi dengan modul ini kita bisa melakukan perekaman suara selama 10 detik guys. Modul ini bisa kita pakai sebagai modul jualan keliling seperti itu, kita pasang di toa, pakai pengeras suara toa kecil gitu, yang biasa dipakai pedagang-pedagang keliling kayak gitu guys ya. Ini adalah modul ISD 1820. Nama ISD sendiri diambil dari IC-nya ini guys ya. Ini adalah IC ISD 1820. IC ini juga berfungsi sebagai penyimpan suara yang akan yang kita rekam kayak gitu guys ya. Tapi hanya berdurasi 10 detik. Oke, bagaimana cara pengoperasiannya guys ya? Nanti kita akan bahas. Cukup mudah sekali guys. Jadi ini ada beberapa pin di bagian sini ya. Pin merah ini adalah pin untuk merekam rek. Dan ini pin kedua adalah pin play A, play S. Jadi setelah kita melakukan perekaman, kita bisa mengecek kayak gitu atau membunyikannya hanya sekali tombol gitu. Juga ada pin ketiga adalah play L. Play L ini juga berfungsi sebagai pengecek rekaman juga. Ini adalah pin speaker guys ya. Jadi pada saat kita beli sudah ada speaker kayak gini kecil. Nah, ini untuk pengoneksian kabelnya, kita pasang di sini. Juga ada beberapa pin kayak gini guys ya. Ini pin ini bisa dipakai untuk pengoneksian di modul Arduino. Jadi bisa menggunakan Arduino juga guys modul ini. Kebetulan saya tidak punya Arduino-nya. Karena memang saya tidak membutuhkan Arduino-nya guys ya. Kita hanya pakai ini saja. Nanti akan saya kombinasikan dengan modul amplifier kecil guys ya. Saya gabung dengan pengeras suara modul TPA3110D2. Jadi pakai amplifier mini gitu aja. Lalu kita pakai supply aki. Ini juga ada mic ya. Mic ini untuk penerima suara kita pada waktu melakukan perekaman. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya. Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi untuk pengoperasiannya cukup mudah ya. Sekarang saya akan memasangkan di bagian inputnya. Ini saya memakai supply dari cas HP guys ya. Jadi di bagian kabel yang positif supply-nya ini saya gini kayak gini ya, saya gabungkan dua kabel. Ini nanti untuk pengetesan juga di bagian pin yang di sini ya. Dengan memberikan tegangan nanti. Jadi saya ambilkan dari supply-nya juga nggak masalah. Sekarang kita pasangkan dulu di bagian supply. Ini adalah supply 5 volt, jangan sampai terbalik GND dan positifnya ya. Ground dan positifnya jangan sampai terbalik. Nah, kayak gini. Ini sudah terpasang dan sudah siap kita gunakan sebagai perekam suaranya guys ya. Jadi pada saat kita tekan tombol merah rek ini, lampu indikator akan menyala merah guys ya. Nah kayak gitu. Sekarang kita akan coba memakai untuk merekam suara guys ya. Oke, sebentar saya siapkan. Oke, jadi seperti ini guys ya. Kita coba untuk melakukan perekaman. Misalnya mau kita pakai untuk promosi jualan keliling guys, kayak gitu guys ya. Saya fokuskan di bagian kameranya dulu. Nah, kita tekan lama untuk tombol rek-nya. Gedang goreng, gedang goreng, gedang goreng murah, silahkan dibeli. Oke, setelah kita lakukan perekaman,
Selanjutnya kita cek di bagian tombol play E nya. Gedang goreng murah, silakan dibeli. Nah, jadi suara rekamannya akan bisa kita dengarkan, guys ya. Sebaliknya jika kita tekan tombol play L nya. Nah, ini jika kita lepaskan maka suaranya akan terputus. Tapi jika kita tahan, suaranya akan terus berbunyi. Gedang goreng murah, silakan dibeli. Nah, seperti itu guys ya. Ini untuk tombol yang ini. Sekarang kita gunakan, saya jelaskan di bagian pin yang ini. Jadi pin yang sebelah sini ya, yang paling pinggir ini dan nomor ini yang sebelahnya di bagian rek dan PE. Ini bisa jika kita jumper, maka suaranya akan berbunyi juga. Contohnya saya pegang kayak gini. Gedang goreng murah, silakan dibeli. Nah, sama juga dengan tombol yang ini guys ya. Saya cuma sentuh kayak gini aja udah bunyi guys. Gedang goreng murah, silakan dibeli. Ya kayak gitu ya. Jadi awalnya waktu kita beli ini ada jemperan kayak gini ya, yang hitam kayak ini. Nah ini, nah, ini ada dua guys. Cuma kebetulan ini hilang pada saat saya lepas. Jadi nggak tahu kemana itu lompat guys. Waktu saya lepas itu meletek guys ya. Saya nggak tahu kemana saya cari itu nggak ketemu. Oke, selanjutnya kita coba di bagian pin yang baris yang sebelah sini ya. Ini jika kita kasih tegangan juga bisa kita gunakan. Misalnya kayak gini, saya kasih tegangan 5 volt juga yang dari suplainya guys ya. Ya, ini kabelnya kan saya jumper ini kayak gini. Saya apa paralel. Kita colokkan di pin rack ini ya. Maka bisa kita lakukan perekaman guys. Contoh seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, lalu kita lepaskan guys. Sekarang kita coba untuk play L nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, kayak gitu guys ya. Selanjutnya pin yang PE yang ini ya. Ini juga fungsinya sama di bagian yang ini. Jika kita beri tegangan, maka akan mengeluarkan suara juga. Contoh seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, kayak gitu guys ya. Pin yang PL ini juga sama dengan yang ini. Jika kita beri tegangan juga akan berbunyi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, kayak gitu guys ya. Tapi jika kita lepaskan, nah, kayak gini udah nggak bisa bunyi guys ya. Beda dengan pin yang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, kayak gitu guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aska Putra Kreatif agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Nah, jadi begini guys ya. Ketika kita mau merangkainya di kita buat rangkaian nanti bisa kita manfaatkan di pin yang PE ini dengan cara memberi kabel seperti ini guys ya. Lalu kabelnya ini diberi saklar guys. Jadi akan terhubung kayak gitu ya. Atau yang di bagian tombol ini bisa kita beri saklar atau saklar yang ini kita lepas kita kasih kabel kayak gitu. Ini sudah bisa kita pakai lalu kita pakai tombol pencet kayak gitu guys ya. Jadi kayak gitu. Ini adalah modul ISD 1820. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Dijadikan sebuah referensi buat teman-teman yang sedang ingin merangkai toa untuk promosi jualan keliling, guys ya. Nanti akan saya gabung dengan modul amplifier mini ya, menggunakan modul TPA 3110D2. Dengan supply aki guys ya, yang akan saya turunkan 5 volt untuk menyuplai modul ini dan 12 volt untuk menyuplai modul amplifier mininya. Oke.
Sekian saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.